Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita udah pengen menikah satu, bener pastikan kita kesendiriannya ini karena ingin cintanya Allah. Ingat karena ingin cintanya Allah, nggak pengen cinta palsu dari laki-laki, nggak -laki. pengen digombalin-gombalin setiap waktu diteleponin kemudian diajak nembak sama kita ya, mau nggak jadi pacar aku nggak dan nggak pengen digombalin lewat DM-DM Bari jentara pernah taarufan. Jangan uhti. Uhti belum tentu ketika ada seorang ikhwan. Nge-DM atau nge-WhatsApp, nge-SMS. Jam 3 subuh, ngajakin tahajud. Belum tentu laki-laki itu tahajud. Pastikan. Karena biasanya mereka emang cansare. Karena memang belum tidur. Main dota biasanya ya. Dari game net, baru pulang gitu. Dari game net, baru akhirnya iseng-iseng berhadiah nih. Nyoba WhatsApp seorang uhti gitu. Balas nantinya ke si Uhti. Assalamualaikum Uhti. Mohon maaf. Mudah-mudahan engkau terbangun untuk tahajud. Apakah aku harus mengganti namaku menjadi amin agar ada setiap dalam doamu? Semoga ya Allah engkau datangkan jodohku. Amin. Tak ganti karena jadi amin. Mang. Ayawai dalam doa seorang wanita. Maka Uhti lihat. Engkau memang seperti kursi ya. Makin lama makin antik. Kau beda kau itu seorang wanita soleha yang makin lama semakin cantik. Geluhnya nggak gombal gitu teh? Jijik nggak sih? Masih usum gitu kan? Kak kalau yang pacaran romantis, yang menikah nggak romantis, kenapa? Karena lupa satu kecintaannya karena Allah akan mendatangkan sifat-sifat yang baik pada diri kita, yang kemudian kita akan memperlakukannya kepada istri kita nanti. Tapi karena sekarang istrinya belum ada, belum hadir, atau belum dilahirkan, Jauh teh jodohnya can lahir kan emang. <laughs> Sedih. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah nilai-nilai ibadah kita menjadi berkualitas. Satu, ibadah itu tadi. Ibadah, abid, menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga pilar ubudiah. Tiga pilar dalam ibadah. Yang pertama, ibadah itu pilar ibadah nih ya. Pilar ibadah yang pertama. Ini kok ada yang nanya lewat WhatsApp ya? Jangan ya. Tiga pilar ibadah dalam kehidupan kita. Yang pertama, hub atau mahabbah, cinta. Tiga pilar ubudiyah, hub atau mahabbah. Yang kedua, khauf atau takut. Yang ketiga, roja, r a j a. Roja berharap hanya kepada Allah. Tiga pilar ibadah kita tanam dalam diri kita. Khauf, mahabbah, hub, cinta. Khauf, takut, roja, harap kepada Allah. Cintanya hanya kepada Allah. Harapnya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Kalau seseorang yang sudah tertanamkan nilai-nilai ubudiah dalam diri kita nih, pilar-pilar ini dalam diri kita, mau pacaran kita takut. Bukan takut nggak lakunya, brother. Bukan takut ditolaknya. Tapi kita takut karena Allah subhanahu wa ta'ala. nggak mau mengecewakan Allah. Seseorang yang sudah cinta kepada Allah, dia akan berkorban dan berjuang dengan segenap hatinya untuk mampu agar dia pun bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang sedang kasmaran cinta brother and sister villa. Dia akan berusaha membuktikan cintanya kepada pasangannya. Dan hari ini salah pembuktian cinta kadang kalau dari wanita kepada laki-laki dia memberikan semua yang ada dalam tubuhnya kepada laki-laki tersebut. Bagian laki-laki nanti membahagiakan wanita. Ngajak dia belanja, beliin perhiasan, ngajak dia jalan-jalan kayaknya cukup segitu. Diganti dengan bentuk cinta dari seorang wanita kepada laki-laki, yaitu akhirnya memberikan tubuhnya kepada laki-laki. Jangan sister villa, jangan brother, jangan pernah menyakiti hati seorang wanita. Kalau dia belum sanggup untuk menikahinya, jangan kuntung kemudian kita memulai. Kasihan wanita. Memang wanita ini gampang terayu kadang. Ada wanita, ada laki-laki yang mampu berkata-kata dengan romantis, Akhirnya nanti kita suka wanita itu. Ih, seneng ih, dia mah perhatian. Ih, ih cucu banget nah ih, imut. Kalau udah lihat tampang imut, baik, udah gitu, soleh, udah mulai, mulai itu teh, nambah. Apalagi ketika dia nge-DM ke teteh. Assalamualaikum ukti. Iya ampun nge-DM aku dong, lila itu teh. Wah, jejeretean hula. Baru kemudian dia bales, Waalaikumsalam, ahi. Wah, sok-sok cool teh. Afwan ada apa ya? ya. Yeah. Gak dibalas sama si, si, cowok ini teh. Lama gak dibalas. Ari si Uhtina berharap. Maka kemudian si Uhtina teh lagi di mana? Eh maaf salah kirim. Eh apal aja lah. Trik-trik itu mah. Kalau Ikhwan ahwat mau memulai silakan pakai perantara nggak apa-apa pakai perantara nanti juga ada kalau Ikhwan untuk bisa mendekatnya ada step-stepnya untuk mendekatnya gimana cara mendekati seorang Ahwat dengan cara yang terbaik bukan mendatangi langsung atau ngedemi langsung ya coba dekati temannya dulu pakai perantara dulu brother dan temannya pastikan temannya yang beriman juga harus lewat teman yang beriman juga yang ngerti gitu dan pastikan temannya sudah menikah ah ikut do not ima buat kita brother Laki-laki mendatangi seorang wanita bersama temannya, pastikan laki-laki yang ditemani itu temannya sudah menikah. Kalau temannya belum menikah, kita datang ke rumah ahwat, menyatakan cinta kita kepada dia. Dan kemudian ingin memasuki jenjang ta'aruf. Kemudian dikatakan wanita itu, sesungguhnya aku mencintai sahabatmu. Coba, sakitnya di mana itu, brother? Coba, pengen ngacak-ngacak gak pernikahannya? Cuk, ayo ulah ngilu, mana ma. Kan jadi gitu, brother. Kita yang salahnya. Harusnya kita tahu jangan bawa yang sudah menikah. Bawa eh, bawa, eh, bawa jangan bawa yang belum menikah, bawa yang sudah menikah. Kalau bawa yang sudah menikah kan sok sama Kang Boni insyaallah. Kecuali si wanitanya berpikiran lucu oge, ya, ya, bahaya gitu ya.